hampir 3 bulan. Bermula daripada bulan Mei, Jun dan Julai. Dan insya-Allah kuliah ustaz akan kembali bersambung dengan kitab Pelita Penuntut pada Ogos 2017 insya-Allah. Maka untuk itu saya memilih kilini untuk sama-sama kita hadir bersantai. Sebelum ni kita mai mengaji dengan tekunnya kan, bawa kitabnya ni untuk mengaji ni. Hari ini kita nak bersantai sikit. Yang keduanya, kerana nak memperkenalkan kilini kepada semua jamaah-jamaah Pusat Tarbiyah UNAIS. Hari ini owner pun ada bersama dengan kita. Owner besar, big boss lah. Tuan Haji Khairuddin. Jadi kilini ni dah lama dah wujud dekat sini. Tapi ramai tak tahu. Wallahu'alam. Di selindung di balik bukit ke balik gunung ke, wallahu'alam. Tapi dia bersebelahan dengan Hasani. Jadi hari ini kita nak kenalkan bahawa ia adalah milik orang kita. Orang yang banyak bantu masjid, bantu apa PTU dan juga madrasah-madrasah yang lain. Hari ini kita nak perkenalkan. Moga-moga selepas ini semua tahu. Di sini ada restoran milik sahabat kita, orang kita yang boleh sama-sama kita bangunkan dari segi sales dia. Boleh kenalkan kepada kawan-kawan yang lain. Seterusnya, berbalik kepada kenapa kita adakan program di sini pada malam ni. Saya melihat kita yang hadir pada malam ni semua kaki mengaji. Kan? Merata kita pergi, menyingit-nyingit. Kan? Bawa kitab sana, pagi, subuh, duha, satgi kuliah sebelum zuhur, lepas zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, forum pula, ceramah, merata-rata kita pergi. Tetapi apakah result? Apakah hasil yang kita dapat daripada ilmu yang kita cari? Pada malam ni saya buat satu program nama dia Open Mic. Secara tak langsung kita nak serah balik kepada guru kita yang hampir 2 tahun dah datang ke utara ni. Cuci sikit kita, hantam sikit kita, kan, polish sikit kita ni. Ngaji-ngaji dah, tapi amal tak bertambah. Sayalah. Kan? Kemudian akhlak tak berubah. Orang kita mengaji, mengaji pondok, mengaji sana, mulut tak jaga. Mulut masih lagi kata orang, jari masih lagi kutuk orang. Bukan tuan-tuan, saya. Jadi malam ni kita nak realize balik. Apa yang kita dah mengaji sebelum ni, kan? Kalau tengok di Facebook hari ni boleh dikatakan 70% status-status di Facebook pun berkenaan dengan tarbiyah. Orang bubuh hadis, rumbuh ayat Quran, bubuh tu, bubuh ni. Semuanya ke arah nak membawa kepada kebaikan. Tapi sejauh mana kita dapat? Maka malam ni, bukan tuan-tuan, saya nak minta ustaz kan, bagi sedikit sebanyak kesimpulan. Ustaz dah hadir sini 2 tahun. Sebab saya ingat kata-kata ustaz. Pokok ni kita siram, kita baja. Kan? Pokok kita siram, kita baja. Sampai satu masa, pokok ni duk siram, duk baja tapi tak berbuah-buah. Tak boleh memberi manfaat. Tak memberikan hasil. Nak buat apa? Tebang lah. Saya tak mau ustaz tebang pokok di utara. Tebang tempat lain tak apa. Maka hari ni, tuan-tuan, sebab itulah saya harap. Jangan ustaz berputus asa dengan kami di utara yang keras kepala, keras hati. Jadi, moga-moga malam ni kita dapat sedikit sebanyaklah ya, tarbiyah daripada ustaz, insyaAllah. Dan akhir sekali sebelum saya tutup dan serahkan kepada ustaz, insyaAllah bulan hadapan Mei, saya akan pergi ke Haramain. Ni seronok ni, seronok ni. 19 tahun dah. Tuan-tuan bayanglah orang yang selalu duk pergi umrah. Tiap-tiap tahun pergi umrah. 2 tahun sekali pergi umrah. Pun balik duk rindu dekat Haramain. Tambah saya hak 19 tahun tak pergi dah. Lagi rindu nak pergi Haramain. Maka tuan-tuan bila nak pergi, daripada dulu lagi nak pergi. Duk simpan sikit-sikit-sikit. PTU nak pakai duit. Ambil buh balik. Simpan-simpan sikit hajat nak pergi umrah. PTU nak pakai duit. Tak cukup duit. Ambil pula bagi lagi. Jadi saya kata macam ni tak boleh jadi ni. Jadi tahun ni saya hajat sungguh memang saya nak pergi. Alhamdulillah ada sebuah syarikat nama dia Jawahar Asia. Syarikat tu ambil lantik saya jadi duta bersama. Duta bersama ni tuan-tuan bukan saya seorang. Banyak lagi ustaz-ustaz hebat-hebat. Saya ni celah-celah lah.
kan, untuk bantu mereka. Jadi secara tak langsung saya dapat pergi umrah bawa dua grup. Jadi pi ke sana insya-Allah sebulan. Sampailah 10 hari Ramadan di sana dengan bok. Mana bok? Hilang. Bok naik kereta. Pi dengan bok. Jadi tuan-tuan, bila nak pi sana tuan-tuan, saya nak kena tinggal PTU. PTU nak kena bayar duit sewa, nak kena bagi sagu hati untuk ustaz-ustaz yang datang sebagai hadiah kat depa. Semua tu perlukan duit. Jadi saya kena cari bulan 4 dengan bulan 5. Jadi sekarang ni bulan 4 pun belum lagi dapat tampung, apatah lagi bulan 5. Jadi insyaAllah moga-moga malam ni tabung pun ada tuan-tuan. InsyaAllah saya nak minta jasa baik tuan-tuan untuk sama-sama kita bantu. Sebab saya cuba sebaik mungkin untuk cari dana untuk bulan 5. Kalaulah tak dapat juga bulan 5, nanti kemudian kita buat keputusan lain lah. Sama ada kita tutup rehat sebentar saat, kan, apakah. Sebab saya perlu tinggal cash yang secukupnya orang kata langsam dekat Pakcik Zainuddin yang duk jaga PTU tu, untuk dia agih-agihkan pada ustaz, bayar duit elektrik kah, duit ayak kah, duit sewa kah, semua tu nak kena selesai. Jadi saya pergi sana pun saya duduk-duduk fikir lah, kan, PTU apa jadi pun saya tak mau fikir lah. Pergi sana lillahi ta'ala memang sungguh-sungguh nak pergi. Jadi tuan-tuan, tabung ada kat situ, harap-harap malam ni penuh lah. Kan, seorang 100 ke, 200 ke, seorang 1000 ke, alhamdulillah, kan. Minta tolong ni, minta tolong sangat-sangat, kan. Jadi insyaAllah itulah celoteh saya pada malam ni, pembukaan, minta ampun, minta maaf lah. Terpaksa dengar, mau tak mau pun kena dengar, kan. Satgi bila dah serah kat ustaz, ustaz dapat poin lah, apa nak tiba anak ni. InsyaAllah, jadi dengan itu saya serahkan kepada ustaz. Format kita, ustaz bagi tazkirah, kemudian mungkin ustaz boleh buka sama ada nak kongsi ke, nak tanya untuk ustaz ke, santai-santai lah. Tak mau tension-tension. Nah, insyaAllah. Saya minta maaf ustaz, fadhal ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri ad-din wa dunya wal akhirah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، الحمد لله شكر كهدر الله رب الجلال من هدايه توفيق اعانه dan ta'id. Malam ni kita dapat berjumpa lah dalam satu suasana yang agak berbeza. Saya pun ni pertama kali ikut tazkirah macam ni. Semua hidup tak pernah lagi ni. Ya, tak pernah lagi. Ya. Tazkirah dalam keadaan suasana yang macam ni lah. Jadi saya pun agak macam janggal jugalah. Ya. Tapi tak apalah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bermulanya Islam itu dalam keadaan yang dagang. Dan Islam ni dia akan datang pula. Dia akan kembali balik. Seperti mana permulaan dia dagang juga. Maka Nabi kata, beruntunglah orang-orang yang asing. Beruntunglah orang-orang yang dagang ni tadi. Orang yang asing. Ya. Orang yang musafir. Musafir ni orang asing. Ya. Ha? Macam cerita Melayu kan, cerita Pak Malau, dagang Pak Malau, dagang berlipat kan, dagang hamba mengkuang lalu. Macam itulah, jadi terasing lah kan. Jadi orang asing, maka nak jadi orang asing ini dinamakan dalam erti kata orang pilihan. Orang yang terpilih saja yang boleh jadi orang yang asing. Yang Allah tak pilih, mereka tak boleh jadi orang asing. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis tu tiga kali, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba.
bukan senang nak jadi orang asing. Orang asing inilah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka betul-betul istiqamah. Sebab Islam ini pada akhir zaman yang Nabi sebut bahawasanya zaman ini zaman fitnah, dan orang yang beramal dengan Islam ini dikelilingi dengan fitnah yang besar. Bila sebut tentang fitnah ini, ujian. Dia uji dia besar sangat. Ya, ujian dia untuk beramal dengan Islam, nak dapat Islam yang kafah, Islam yang seluruhnya, Islam yang sempurna, kena lalui ujian-ujian ini. Dan ujian-ujian ni orang tak sanggup. Ujian-ujian ni orang tak mampu. Ya. Dan siapa yang mampu? Iaitu mereka yang benar-benar tahqiq imannya. Benar-benar benar imannya. Benar akidahnya. Benar pegangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ni dipilih oleh Allah. Maka malam ni kita kongsi sikit siapa dia insan pilihan. Insan pilihan. Kita ada tak perangai ni? Kita ada tak sifat ini dalam diri kita, dalam kehidupan kita? Apa kata ulama, di antara sifat insan pilihan itu, ketika orang lain ketawa, ia menangis. Dan ketika orang lain menangis, ia ketawa. Ketika orang lain ketawa, dia menangis. Ya. Siapa mereka ni? Inilah orang-orang yang di dalam dunia, orang lain sibuk bersukaria, ketawa dengan perhiasan dunia, dia menangis. Kenapa dia menangis? Sebab dia dah nampak dah kehidupan yang kekal di akhirat. Yang ni semua gambaran ke atas kita sebagai satu lakonan. Pekerjaan yang perlu kita buat, supaya kita ni tadi tidak menangis di akhirat. Kita jadi ketawa. Tatkala orang lain menangis, kita ketawa. Dunia ni tempat yang seronok. Sebab itu Nabi kata apa dia? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Penjara ni tempat orang menangis. Mana ada orang suka dia dalam penjara? Mana ada? Dan syurga bagi orang kafir. Maka syurga ini tempat orang bersukaria. Maka dunia ni tempat orang ketawa. Maka kalau kita pilih, kita ketawa di dunia, ketika orang lain, kita ketawa di dunia dan tidak menangis di dunia, kita bukan orang pilihan. Tetapi ketika orang lain ketawa, kita menangis. Kita orang pilihan. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika orang lain semua menangis, kita ketawa. Kenapa pula ketawa? Sebab orang lain semua diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi dah beritahu kat kita siap-siap. Di antara orang yang dihinakan oleh Allah di yaumul akhirah, besok bangun dari kubur telanjang. Kita tak pernah risau telanjang di akhirat. Kita risau telanjang dalam dunia. Dalam dunia kalau telanjang kita risau, kita takkan keluar rumah. Entah. Tetapi kalau kita keluar rumah di taman kita, yang nampak kita telanjang satu taman ya. Tapi di akhirat satu dunia nampak kita telanjang. Dan kita tak pernah risau, kita tak pernah takut bahawa kita dibangunkan dalam keadaan yang hina. Dalam keadaan yang hina, kita sangat-sangat takut pada perkara keadaan di dalam dunia yang pastinya. Semua orang tahu dah, pasti dah. Dunia ini bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, jangan meletakkan ketakutan itu tidak pada tempat dia. Kita letakkan takut bukan pada tempat dia. Kita takut pada perkara yang hancur, yang nak musnah, yang tak kekal. Dan kita tidak takut pada perkara yang akan kekal selama-lamanya, abadan-abada. Yang ni yang dikatakan orang yang tidak luar biasa. Nabi orang luar biasa. Sahabat orang luar biasa. Nak dapatkan agama
kita dengar cerita Mus'ab bin Umar, daripada kaya pergi ke miskin. Tapi Mus'ab bin Umar ketawa di akhirat. Dia kaya di akhirat. Yang ni dikatakan terbaliknya cerita dalam dunia dan cerita di akhirat. Terbalik. Kalau kita buat benda yang terbalik, insya-Allah di sana kita betul. Kemudian apa kata ulama? Masya-Allah. Ketika orang lain tertidur, kita terjaga. Orang lain tidur, kita jaga. Orang lain jaga, kita tidur. Ketika orang lain tertidur, orang lain sedang tidur nyenyak, kita terjaga. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Fatahajjad bihi nafidatallak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang Allah pilih ya. Jika Allah tidak pilih, Allah takkan bagi perkara ni. Itu sampaikan Nabi sebut atas kita, bangun tengah malam, terjaga, baca dua wirid ni, doa. Memadah dah. Tahlil dengan istighfar. Kita tahu benda ni, tapi kita tak buat. Ni masalah dia. Ilmu kita ni jadi, besok jadi fitnah atas kita. Ilmu yang banyak, tetapi tidak diamalkan, maka ia jadi fitnah atas kita. Sebab itu, ilmu ni tidak manfaat. Ilmu ni tidak jadi manfaat. Ilmu yang barakah, apabila bertambah ilmu, bertambah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buah takut apa dia? Amal. Tentulah orang takut ke neraka, dia jatuh dengan, dia lari daripada neraka. Tentu orang yang takut tak boleh masuk syurga, dia akan beramal masuk syurga. Tapi kalau dia kata takut ke? Takut. Tapi duk sengap. Ini nama orang yang membohong. Dan Allah tahu kita bohong. Allah tahu kita bohong. Karena Allah itu tahu berkenaan dengan isi hati kita. Manusia tak tahu. Entah tengok saya serban kemeh, jubah kemeh. Kan? Oi, ustaz kemeh eh? Ha. Tapi tuan-tuan tak tahu. Macam mana saya apabila seorang diri, seorang-seorang. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kan? Yang tahu adalah Allah. Allah. Yang tahu Allah. Begitu juga. Sebab itu, bila diibaratkan oleh ulama' tentang ikhlas tu, macam semut di dalam tempat yang gelap. Tak nampak. Maknanya tak ada apa dah dalam diri dia ni. Sebab itu, ketika orang lain tidur, kita kena jaga. Boleh juga kita ibaratkan, tatkala orang lain hatinya tidur, kita hati yang jaga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati tidur ni apa dia tuan-tuan? Hati mati. Hati mati. Jangan jadi hati kita mati. Telah saya teringat tahun 1991 tak silap. Masa tu di Kuala Lumpur tuan-tuan. Pengalaman kerja dakwah. Tentang ingat tak? Nama lorong satu. Lorong buruk. Nama sedap. Lorong Haji Tai. Lorong Haji Tai ni, lorong dia, lorongnya tak bagus. Nama bagus. Lorong Pak Haji. Tentang saya lepas Isyak, habis kuliah di masjid, saya bawa masa tu radio. Dulu kalau radio ni nak pakai mic, dia kena guna FM. Kan? Dia FM stereo apa dia? FM stereo. Saya bawa satu mic, saya bawa satu radio yang besar tuan-tuan. Duduklah depan, depan lorong tu. Tiba-tiba kawasan depan kedai. Lepas Isyak lebih kurang dalam pukul 9.30, pukul 10 lah. Pukul 10. Saya buka seorang-seorang. Ada satu kawan saya dah. Buka kuat-kuat, kita bagi tazkirah di sana. Tak cerita pasal semayang, kita cerita apa azab zina.
Mula-mula buka tak ada orang hantar. Tak ada orang. Kita seorang-seorang. Ha? Makin lama makin ramai. Ada dekat 50 orang tu. Bapuk-bapuk, pondan-pondan ni. Ha? Ha? Pelacur-pelacur ni datang tuan-tuan. Turun, dengar. Ha? Ada yang habis-habis daripada program ni tuan-tuan. Dia orang jumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz. Saya, Ustaz buat kuliah ni sebulan sekali ke? Rupa dia, Masya Allah, mereka haus dan dahaga dengan cahaya agama. Besok kalau Allah tanya kat saya, saya dah selesai lah. Tuan-tuan lah, mampus lah. Allah tanya tu, Nizam, hang dah selesai tak dakwah dengan orang-orang macam ni? Dia kata, sudah, saya tak larat nak buat macam Hasan Basri, pergi kelab malam. Pergi Hasan Al-Banna. Masuk kelab malam, dakwah orang, tak kuat. Tak boleh. Tapi, so korang-korangnya, semua hidup, adalah sekali, adalah 2-3 kali lah, bukan sekali, 2-3 kali tu, bolehlah nak jawab depan Allah. Baik. Kemudian, ketika semua orang merasa dirinya kaya, dia rasa miskin. Macam mana ni? Ketika semua orang sombong dengan Allah, dia rasa sifat kehambaan, dia rasa fakir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, larilah ke mana pun, kita tak boleh lari daripada Allah. Alim tinggi mana pun, kita tak boleh lari daripada Allah. Kaya macam mana pun, kita tak boleh lari daripada pentadbiran Allah. Hebat macam mana pun, kita ni orang kenal lah. Duduk di langit hanyak dia pun orang kenal juga. Duduk di 7 petala bumi pun, masuk 7 petala bumi, orang kenal. Kenal, naik ke bulan. Jumpa orang kat bulan, kenal ustaz kata. Tak boleh lari daripada pentadbiran Allah. Tak boleh lari. Sebab itu, syaitan ini dia dilaknat oleh Allah disebabkan kesombongan. Sombong ni tuan-tuan bukan duduk di muka. Sombong ni duduk di roh. Duduk di hati. Duduk di hati. Orang duk kira sombong dengan orang. Lalu tak tegur. Sombong lah kawan ni. Kita tegur, senyum dengan orang. Tetapi kita sombong dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana sombong dengan rahmat Allah? Allah bagi ruang, bagi peluang. Contohnya, Allah suruh, Nabi suruh kita semayang duha. Kita tak semayang. Kita buat tak reti ya. Sombong bahagian-bahagian ini. Nabi suruh kita semayang malam. Kita tak semayang. Kita sombong dengan anugerah Allah. Walhal Nabi sebut dah, bila kita jaga Allah, Allah jaga jaga kita. Jaga Allah. Lepas itu segala masalah di dalam dunia ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada jalan penyelesaian apabila kita balik kepada Allah. Tak ada jalan yang tak boleh selesai. Tak ada jalan tak boleh selesai. Semua ada penyelesaian. Sebab semua masalah itu datang daripada Allah. Dan pasti jalan keluarnya juga daripada Allah. Dan balik kepada Allah. Mana dia? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Semua orang apa ni? Di klinik ni letak ke ayat? Tak ada. Ada. Ada tu ayat tu, gantung. Dia bukan suruh gantung, suruh amal. Siapa suruh buat dia di klinik, kenalah. Dia suruh amal. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Macam mana nak dapat jalan keluar? Makin takut, makin takut, makin takut, makin takut, makin takut. Dapat jalan keluar. Dapat jalan keluar. Kita buatlah macam mana. Kita pusinglah kot mana. Tetap
kita tidak takutkan Allah. Takut sikit, dia buka sikit lah. Takut banyak, dia buka banyak lah. Orang tanya, pasal apa ustaz? Saya ni macam ni, macam ni, macam ni. Tapi, takutkan Allah. Jalan keluar dia, takutkan Allah. Takutkan Allah. Ini yang berlaku kepada ulama-ulama terdahulu. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah bagi, Allah rezekikan kepadanya daripada satu jalan yang tidak disangka-sangka. Nampak? Yang ni kita nak. Kalau kita duduk tempat ni tenanglah. Allah rezeki kat kita satu perkara yang tak disangka-sangka. Min haisu la yahtasib. Tenanglah. Pasal apa tenang? Sebab jalan keluar sentiasa ada. Itu kita kongsi tentang cerita satu tuan guru di Melaka dulu. Nama tuan guru Haji Wahid. Sungai Udang. Dia bukan ada buat kerja apa. Sebelum Ramadan tentang. Kalau sebelum Ramadan, orang akan datang jumpa dia, tanya masalah-masalah agama. Balik dia akan bagi beras wangi seorang sekilo. Dan tak ada siapa tahu beras ni dari mana. Orang tak pernah nampak. Lori beras masuk, beras wangi ni masuk. Tiap-tiap sebelum puasa, bagi kat dia. Tapi siapa yang datang, dia akan bagi. Nampak tuan-tuan? Ni hebat ni. Kita tak tahu. Pengalaman tentang sahabat-sahabat yang pergi jumpa dia. Masya Allah. Tunggu je Wahid ni, cerita dia lah. Orang yang suka sangat memberi tanpa meminta. Dia bagi lah. Kalau tuan-tuan pergi ziarah dia lah. Kalau tak ada lah, dah meninggal lah. Dia akan bagi tuan-tuan duit. Tiap kali tuan-tuan ziarah dia, dia akan bagi tuan-tuan duit. Kita bagi dia duit. Contoh, saya salam dia. Ustaz Anas salam selepas saya, duit hak saya bagi dia, bagi kat Anas. Nampak? Hebat tak hebat? Hebat tak hebat dah? Pernah kami datang, ada beberapa sahabat datang, lebih kurang dalam 10 orang, tuan-tuan. Nak cerita kat rumah ulama. Dia buat air satu teko. Seorang boleh tambah 3 kali. Orang yang terakhir, terdetik di dalam hati, takkan satu teko air boleh balas sampai 12 orang, tambah pula seorang 3 kali. Takkan. Tak habis-habis. Hak leh ni dia buka, tuan-tuan. Kosong. Mereka yang takutkan Allah, Allah tunjukkan kepada makhluknya akan kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Macam cerita Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat. Macam mana? Kita tak boleh bahasa Arab, betul tak? Asrul boleh cakap bahasa Arab? Tak boleh. Dia boleh baca Quran? Boleh. Boleh baca surat khabar Nanyang Siang Pau? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab tak tahu bahasa Cina. Nak baca surat khabar Cina, kena tahu bahasa Cina dulu. Nak boleh baca surat khabar India, kena tahu dulu bahasa Hindu. Tapi boleh, nak boleh baca Quran, tak payah tahu bahasa Arab. Tak payah kita hebat bercakap bahasa Arab. Boleh baca Quran. Ini yang dikata mukjizat. Inilah mukjizat. Orang Hindu boleh baca, orang India boleh baca, orang Indonesia boleh baca, Afrika boleh baca, Amerika boleh baca. Nampak? Hebatnya Al-Quran. Inilah yang dikatakan. Orang yang dapat jadi pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena ikut Allah. Itu tentang tawakal itu sendiri.
Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Serah bulat-bulat dengan Allah. Itu kata ulama, sebanyak mana yakin kamu dengan Allah, sebanyak itulah terbukanya pintu pertolongan Allah. Banyak mana kita yakin dengan Allah? Banyak itulah. Tapi kalau kita yakin 10, 10 lah. Kita yakin 100%, Allah bagi pertolongan 100%. Sebab itu Allah sebut tentang tawakal ni. Allah. Tengok dalam Fatihah ada ayat tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong dengan Allah, serah dengan Allah. Cerita tentang wa 'ala rabbihim yatawakkalun dalam ayat 1006. Amma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat usul. Inna Allah balighu amrihi. Ini kena ayat usul, kat situ ada ayat usul. Ayat tauhid. Sebab itu kita kena pegang sungguh-sungguh. Sebab kita di dalam pentadbiran pentadbiran Allah. Jangan risaulah. Jangan risaulah. Allah ustaz, saya ilmu tak ada. Baguslah. Pasal apa? Dengan rasa tak ada ilmu ni tadi kita mengaji. Kalau kita rasa kita alim, Allah dah mula dah kita rasa kaya dah. Sifat kaya itu dah ada di dalam hati kita. Dan kita telah berpegang dengan sifat ketuhanan, iaitu sifat istighna nama dia. Yang bersifat kaya hanya Allah. Kita sifat kita fakir. Sentiasa minta dengan Allah. Sebab itu walaupun kita alim, kita ada ilmu, kita rasa Allah ilmu ni sikit sangat. Kita takkan membodohkan orang lain. Kita akan bangunkan orang. Kita akan bantu orang. Lepas itu guru, dia ada dua. Satu guru saja. Satu guru mursyid. Siapa guru? Dan siapa guru mursyid? Senang bagi misal macam ni. Guru, apa misalnya? Macam guru sekolah lah. Rotan tak boleh. Kan? Kutip perut tak boleh. Mana? Saman. Tarik segmen tak boleh. Saman. Saya dulu mengaji tuan-tuan, salah kena tarik segmen. Balik-balik pendek sebelah. Yang tu nama guru mursyid. Apa dia? Dia bagi ilmu, dia bagi didikan rohani. Ilmu dan tarbiyah. Dia bagi kita ilmu, dia pimpin kita. Supaya jadi insan yang baik. Bukan sekadar bagi ilmu. Bagi ilmu, balik ambil sampul surat. Yang ni guru. Yang ni guru. Buka-buka sampul surat, tak cukup. Meradang. Yang ni guru. Macam guru lah. Mengajar. Cukup bulan. Elon tak masuk. Marah. Yang ni guru. Guru juga. Sifat guru. Tetapi guru yang mursyid, dia nak tengok murid dia sama-sama bangun menuju ke jalan Allah. Itu dia pimpin murid dia. Dia pimpin. Adakala pimpinan dia cara belai. Ada kala pimpinan dia cara tibai. Dia tu belai dengan tibai tu. Macam kita, guru kita pimpin kita, kadang-kadang dia tibai kita, dia ambil pembaris yang besar, yang panjang. Pembaris tu. Dia bagi tang ni. Ui. Rasa macam kiamat lah. Dia bagi tang jari ni. Pokong tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia bagi tang kepala naik bintang tuan-tuan. Macam cerita Tom and Jerry. Nampak? Yang ni guru yang mursyid. Dan dia tak kira. Masya Allah. Jadi tanamkan sifat fakir dalam diri kita. Sentiasa berhajat kepada Allah.
Kenapa Allah usik kita? Supaya kita hampir dengan Allah. Kalau Allah langsung tak usik kita, sombonglah. Jadi Fir'aun, langsung tak usik. Allah usik kita, kita hampir dengan Allah. Allah usik kita, kita hampir dengan Allah. Kita hampir dengan Allah. Kita hampir dengan Allah. Kita hampir dengan Allah. Hampir makin dekat. Mengadu dengan Allah. Kesilapan kita, kita tinggalkan Allah. Kenapa? Yang ada segala-galanya Allah Ta'ala. Kena ingat tu, pegang tu. Pegang tu sungguh-sungguh tu. Jangan lari daripada konsep itu. Tu saja jalan dia. Tak ada jalan lain. Kemudian orang yang pilihan, siapa dia? Ketika orang semua membenci, pada ketika itu ia menebarkan kasih sayang. Zaman ni zaman orang mula benci. Dia tengok kawan nenek, dia iri hati. Hasad dengki. Dia tengok kedai kawan ni maju. Contohnya, kedai apa? Kalipa, olive oil, apa dia? Dia tengok naik dekat kulim. Dia mula dengki. Yang ni pakai pelarih lah ni. Tebarkan kasih sayang. Tebar kasih sayang. Sebab, walaupun macam mana berkumpul seluruh isi dunia untuk memudaratkan kita, tetapi jika mana tidak dengan izin Allah, tidak akan mudarat. Walau macam mana berkumpul seluruh manusia ni tadi nak memanfaatkan kita, bantu kita, tetapi jika mana tidak dengan izin Allah, tidak akan datang bantuan. Takkan datang bantuan. Jika tidak dengan izin Allah. Macam saya lah tentang. Jika tidak ada dalam ilmu Allah, saya tak main sebelah Kedah ni. Ustaz belah Kedah ni, Allah alim-alim, hebat-hebat semua dia. Nak main lagi buat apa? Cukup dah. Semua ada sini. Saya nak main buat apa? Saya bodoh piang. Tapi kerana di dalam kehendak Allah. Kita tak tahu hidup kita apa yang berlaku. Apabila kita pegang dalam kehendak Allah, tak boleh macam manalah. Kita nak lari kok mana pun tak boleh, sebab memang kehendak Allah. Tak boleh larilah. Yang inilah apabila kita berjalan dalam kehidupan ini dengan iman. Orang kahwin 25 tahun bercerai. Munasabah ke tuan-tuan? Menikah 25 tahun bercerai. Tak munasabah. Saya jumpa banyak tuan-tuan. Ustaz, saya menikah 25 tahun ustaz. Isteri saya dia suka kat jantan lain. Umur bukan muda, 45 tahun. Isteri dia umur 45 tahun tuan-tuan. Suka kat jantan lain. Munasabah ke tuan-tuan? Perempuan 45 tahun. Segak kat mana 45 tahun ni? Kendur habis ya? Tapi boleh lari kat daripada ketentuan Allah? Ni lah. Yang Nabi suruh, jangan kita tinggal Allah. Doa. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala' wa darki syiqa' wa su'il qada' wa samatatil a'da'. Satu hari tuan-tuan saya baca doa. Doa lepas mayang. Tapi saya baca doa kunut. Orang tanya, ustaz, kenapa baca doa kunut lepas mayang? Salahkah? Ni syu'an. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadina fi man hadait. Makmum kat belakang nak amin ke tak, nak amin ke tak. Ni lohok ni dia tak.
mintalah Allah bagi kami hidayat. Seperti mana engkau telah bagi hidayat ke orang-orang yang, seperti mana engkau telah memberikan akan, seperti mana engkau telah berikan akan orang-orang lain yang telah mendapat hidayah. Minta hidayah, minta afiat, minta pertolongan. Tak salah. Baca doa, macam doa kunut lepas sembahyang. Elok apa? Wa afini fi man afait, minta afiat. Wa tawallani fi man tawallait, minta pertolongan Allah. Macam mana Allah dah bagi pertolongan ke orang-orang yang Allah telah tolong? Apa salah? Tak salah lah, kerana dia jumlah doa ia. Doa lah. Wa tawallani fi man tawallait, wa ubarik li fi ma a'tait, minta berkat. Apa yang Allah bagi kat kita, minta berkat. Kita jarang minta berkat. Kita minta kaya, susah lah. Tu jangan minta kaya, bodoh orang minta kaya ni. Ada orang kaya senang? Main satu contoh. Ada tak orang kaya yang hidup dia tenang, tak ada masalah? Ada tak? Lagi dia kaya, lagi dia susah hati. Fikir, kita dah tengok orang kaya, rumah banglo punya cantik tuan-tuan. Dia susah hati. Kalau dia tenang hati, dia tak pasang CCTV. Kita mari duduk kampung ada CCTV ya? Sebab kita kaya. Kita kaya. Hati kita kaya. Ini kata orang tenang. Kaya pada sisi Allah, dia tenang. Tak serabut perut. Ini kata kaya pada sisi Allah. Allah. Nana kena jadi orang kaya lah. Jangan minta kaya dunia, tapi minta kaya hati. Abdul Rahman bin Auf kaya hati. Sina Umar bin Khattab kaya hati. Mereka kaya hati. Ya? Hebat mereka ni. Ya? Baik. Ketika orang membenci, yang menebarkan kasih sayang. Sayang orang lain. Ya. Sampai Nabi pesan kat kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Sayang orang. Antara orang yang paling hampir dengan kita, siapa dia? Belajar sayang isteri dengan anak-anak. Lepas tu siapa dia? Jiran kita. Belajar kasih isteri kita. Kasih sayangkan isteri kita. Macam mana kita sayangkan diri kita. Belajar kasihkan anak-anak kita. Kemudian selepas itu, belajar kasihkan jiran kita. Jiran kita. Selesai masalah. Sayang. Sayang ni macam mana? Bawa semua mereka ini ke jalan Allah. Bukan sayang beli handphone. Bukan sayang ni. Saya sayang, isteri saya beli gelang hak berat sekilo. Mampu dia nak bawa pun. Dia bukan sayang. Sayang isteri kita, bawa dia kepada Allah. Kalau kita beramal, ajak dia beramal. Ni kesilapan kita. Kita dah beramal, pumpang. Isteri kita tak ada. Kita tinggalkan dia. Kita bangun malam, kita tinggalkan dia. Ini bukan sayang. Ini bukan sayang. Kita cuma sayang pada benda yang binasa, pada tempat yang binasa. Tetapi kita tak sayang yang berkekalan. Orang yang sayang yang berkekalan, nampak? Sayang yang berkekalan, dia bawa isteri dia kepada akhirat. Ini betul-betul sayang yang berkekalan. Orang menikah kan? Semoga kekal. Orang kata apa? Berbahagia til jannah. Til ni cakap orang putih. Nampak? Tiga bahasa. Melayu, orang putih, Arab. Semoga berbahagia til jannah. Dia kata. Tiga bahasa. Kemain orang kita. Nampak? Tapi kita tak bawa kebahagiaan itu sampai syurga Allah.
Ketika orang lain suuzon, dia husnuzon. Ini orang pilihan. Ketika orang lain buruk sangka, kita baik sangka dengan Allah. Ya? Baik sangka dengan Allah. Ya? Baik sangka dengan Allah. Ya? Allah sayang kat aku lah ni. Ada satu cerita lah, tapi setengah orang kata ni cerita Israiliah. Tak apalah. Cuma nak ambil daripada pengajaran cerita ni. Apa dia? Tentang cerita seorang perempuan yang tak ada anak. Menangis dia, teriak dia tiap malam mengadu dengan Allah. Ya Allah, bagi aku anak. Malaikat sedih tentang dengar rayuan. Malaikat Jibril, ya Allah, kabulkan hajat dia. Apa kata Allah kepada Malaikat Jibril? Wahai Jibril, bukan aku tak mau bagi dia anak. Jika aku bagi dia anak, aku bagi dia zuriat, dia akan tinggalkan aku. Aku sukakan suara rayuannya pada setiap malam. Nampak? Kita dah ingat? Allah tak suka kita, betul tak? Minta dah 2 tahun ustaz, tak boleh anak. Kan? Macam-macam try dah. Biar awak hidup, biar awak mati, semua pakai. Kan? Orang kata, buah zuriat. Kan? Makan telah dengan kulit-kulit dia sekali. Kan? Tak boleh anak juga. Allah tak bagi itu ada sebab. Kita tak tahu. Sebab itu dalam doa istihara. Anta ta'lamu wala a'lam. Engkau tahu barang yang aku tak tahu. Jadi sentiasa baik sangka dengan Allah. Tetapi cara kita sebagai hamba Allah wajib usaha ikhtiar. Kena usaha, kena ikhtiar. Jangan berhenti usaha, berhenti ikhtiar. Nak jadi baik. Jangan berhenti usaha, berhenti ikhtiar. Yang menjadikan kita baik adalah Allah. Allah. Bukan senang tuan-tuan. Ha? Macam kita nak didik anak kita. Allahu Rabbi. Ha? Saya sendiri macam tu, anak bongsu saya. Umur 13 tahun. Nak gerak semayang subuh, bukan senang. Orang kata anak ustaz senang. Jangan. Ha? Gerak semayang subuh, dik. Bangunlah, dik. Ha? Adik nak masuk neraka ke? Mata pejam tuan-tuan, kepala geling. Tak. 10 kali gerak tuan-tuan. Ha, Masya Allah. Pi lagi bilik dia. Dek. Nabi kata, subuh ni ada 3 rantai. Adik bangun putih dah 1 rantai. Adik kena bab putih lagi kan 1 rantai. Pergi bilik air, ambil air semayang. Adik tahu tak hadis tu? Oh, mata pejam lagi. Nampak? Ha? Maka kita sebagai seorang ayah, kena sabar bawa keluarga kita ke arah akhir. Tak boleh putus asa lah. InsyaAllah kena baik sangka lah. Kalau tak ada ujian, hidupnya seronok lah tuan-tuan. Mana seronok? Tak seronok, hidupnya tak seronok tuan-tuan. Pasal apa orang kaya dia sepi? Dia nak apa dia dapat? Dia nak apa dia dapat? Pasal apa orang miskin hidup dia? Indah. Dia ada challenge lah. Kita dulu hidup seronok kan? Lah tak seronok. Nak apa? Telefon saja. Telefon. Delivery. Food delivery apa? Food delivery. Dulu seronok dah. Seronok. Kita nak makan ikan. Kita mengair di parit. Syuk. Kita rasa puas. Makan ikan sepat tu puas. Nampak? Lah tak? Cari dalam internet kan. Ikan sepat. Telefon pula. Delivery ikan sepat. Ikan sepat main rumah kita. Tak syuk. Hidup ni tak syuk. Begitulah. Jika tidak ada mujahadah. Hidup yang tidak ada mujahadah.
Lepas tu, tak ada jati diri. Lepas tu, kita duduk dalam zaman fitnah, Islam kita makin kuat. Islam kita makin kuat. Islam kita makin kuat. Sebab kita berperang. Contoh, kita nak pakai serban. Orang kata kita, orang kata kita. Lagi seronok, lagi seronok, lagi seronok. Nampak? Lagi pakai, lagi kuat, lagi kuat. Bukan lagi buka. Orang kata kita, buang, lempak, lempak, lempak. Lama sebab pendek. Macam itulah. Ingat nak dapat jadi seorang Muslim senang. Syurga ni bukannya murah. Mahal. Sahabat dulu masuk syurga dengan darah. Kita kata nak masuk syurga, apa pengorbanan kita? Apa pengorbanan kita? Sahabat dulu, darah. Abdul Rahman bin Auf dengan harta. Saya nak Umar mati, mati, mati kat mana? KPJ ya? Boleh tak? Malaikat mai jumpa kita saat kematian kita, boleh rasuah tak? Datang malaikat maut. Nanti dulu lah, kata. Aku tak mau mati sini, aku nak mati. Aku ada insurans, boleh tak? Takaful insurans, takaful. Mati kat KBJ, boleh tak? Kata. Dia tak tunggunya. Dia akan cabut saja siapa pun kita ni. Tengok pengorbanan sahabat. Sayyidina Umar mati, kena bunuh. Sayyidina Osman, bunuh. Sayyidina Ali. Kita? Kenapa? Kena goat. Duk berjuang, juang, juang, mati, darah tinggi. Duk berjuang, juang, juang, mati, kencing mah. Kencing mana ni? 18. Kita nak kata apa? Mujahadah kita ni tadi. Bagaimana kita tak rasa malu dengan Allah? Itu Nabi kata malu itu sebahagian daripada iman. Tapi bila kita kata macam ni, orang marah kat kita, ustaz, tu lain. Yalah, memanglah. Sahabat lain, kita lain. Ketika mana, Masya Allah, orang lain sibuk melihat akan aib orang lain, kita sibuk melihat aib kita sendiri. Yang ni insan pilihan. Sekarang kita sibuk nampak salah orang. Kawan ni salah, kawan ni salah, ustaz ni salah, orang ni salah. Tapi kita lupa melihat kesalahan kita. Salah kita banyak lagi. Salah kita banyak. Banyak salah kita. Cuba fikir-fikir hari ni. Hari ni apa kali kita ingat mati? Malaikat maut tak lupa kita. Dia main tengok kita hari ni. Kita ingat tak malaikat maut tengok kita hari ni? Mana ada? Dia baru usik satu urat jantung. Masa tu baru ingat mati. Betul tak? Betul tak? Allah nak mati, nak mati, nak mati. Nampak tak? Baru ingat mati. Pi cek-cek 220. Mula takut. Matilah, matilah, matilah. Nampak? Itulah kita ni. Makna teruknya kita ni. Teruknya kita ini pada sisi Allah. Bukan pada sisi manusia. Manusia tengok kita kemeh. Kemeh. Kan? Tengok Ustaz Nizam kemeh. Tu dia Ustaz Nizam. Dia kata kemeh. Serban. Jubah dia. Dengan sugi dia kemeh. Rupa dia haprak. Rupa dia kosong. Macam tin kosong. Tin kosong ni. Lagi dia kosong, lagi kuat bunyi. Dia penuh, dia tak bunyi. Dia penuh tak bunyi. Baik. Sikit lagi, sikit lagi. 10:30. Saya pun malam ni nak balik. Balik Kuala Lumpur, nak balik Selangor. Ketika orang lain
memikirkan hal diri sendiri, dia memikirkan umat. Ini insan pilihan. Dia dah kurang dah fikir diri dia. Dia fikir orang. Dia kurang dah fikir diri dia. Aku macam mana, aku macam mana. Tuan-tuan, jika kita memikirkan orang lain, pasti Allah menyelesaikan akan segala urusan diri kita. Pasti. Pasti, tuan-tuan. Saya cukup yakin buat ni. Bila kita selesaikan urusan orang lain, pasti Allah menyelesaikan urusan kita. Pasti, tuan-tuan. Pasal apa Ustaz cakap macam tu? Memang janji Allah macam tu. Janji Allah macam tu. Saya yakinlah tentang, yakinlah. Saya buat madrasah ni 30 dengan orang tuan dan lawan 36 tahun lah. Kita fikirkan hal orang, Allah selesaikan urusan kita. Kita fikirkan pasal umat, Allah selesaikan urusan kita. Kunci dia apa? Yakin dengan Allah. Tapi kalau tak yakin, rasa macam pecah kepala lah. Pecah kepala lah kita fikir. Sebab kita tak ya, tak yakin. Pasal apa kita tak boleh nak yakin lah? Yang tu Allah, bukan Abdullah. Macam kita pergi umrah. Pasal apa kita doa sungguh-sungguh dekat raudah sampai teriak tuan-tuan. Sampai di raudah. Sambung ni. Sambung lagi teriak tuan-tuan. Balik-balik teriak, tak ada teriak langsung. Menguap. Celaka Pak Imam doa lebih panjang. Rabbana ambil sama Rabbana. Rabbana, bila nak Rabbana atina, dia kata. Saat-saat Rabbana, dia ingat. Kita ada buat terkejut. Rabbana zolamna. Ingat? Dia kata, kan? Lagi Rabbana, dia ingat dah. Rabbana atina. Rabbana hablana pula. Allah, dia kata, bila nak berhenti? Orang Melayu ni, dia tahu dah. Rabbana atina, berhenti dah. Pak Imam dah baca, Rabbana atina, lega dah. Wakina azab. Rabbana, ada lagi, dia kata. Sambung pula, tawakkalna pula. Dia kata, bila nak berhenti Pak Imam, celaka sungguh pula, dia kata. Dia tak tahu kan, dia kata, makmum ni. Dia buat buah tu lah. Pasal apa tak marah? Apabila Imam Mekah doa lebih panjang. Imam Madinah doa lebih panjang, pasal tak marah? Dia kata, sini berkat, dia kata. Hanya melari, tak apa. Kan? Sini tak boleh, sini berkat. Dia kata, sebelah makam Nabi Muhammad. Dia kata. Tak boleh, dia kata, amin. Amin, dia kata. Tanya kat dia, abang faham ke apa imam tu doa? Patah haram, dia tak faham. Tapi tak ada feel, dia kata. Feel, dia kata. Rasa tu lain, dia kata. Tahu pun. Itu yang kita ada balik pada usul. Seolah-olah kita letakkan Allah bertempat. Seolah-olah kita tak kata Allah bertempat. Seolah-olah letak Allah bertempat. Itu dia. Baik. Kadang kita dah mengaji ni kan. Dari sekali setan datang. Pergi dah tengok wayang lah datang. Orang bukan nak tahu. Han buka kepiah, han pakai semak-semak. Tengok hak midnight ni lah pukul 12. Kata. Pukul 12 orang tak kena hang lah datang. Orang mengaji tak main lah. Pukul 12 tengah malam lah datang. Nampak? Setan ni dia jahat. Tengok macam kemah kan. Tengok kemah. Rupa tik panggung. Kan? Bukan apa pun. Fast and Furious apa nama? Cerita baru. Cerita mohong. Kereta boleh terbang. Mana ada kereta boleh terbang, tuan-tuan?
carilah dalam dunia ada kereta boleh terbang. Helikopter dah. Terang-terang dia mohon kita. Tapi syaitan ni, tuan-tuan. Baik. Tak apalah. Kita suka kena bohong. Kita tahu dah yang tu mohon. Aku redha kata syaitan bohong aku. Kata tak. Dia tahu dah cerita tu mohon. Dia pergi tengok lagi. Tu tak nama dua kali bodoh nama dia. Dia tahu dah cerita tu. Tak betul. Dia pergi juga. Dua kali bodoh lah. Tuan kata jahil merekap. Ustaz ni dia kata dia tak boleh jangka kuliah dia ni, kata. Dia nak marah ke? Dia nak apa ke? Baik. Ketika orang lain bergantung dengan diri dia, dia lillahi ta'ala. Ketika orang lain berpegang dengan makhluk, dia pegang dengan Allah. Yang ni payah cari ni. Ketika semua orang lain pegang dengan makhluk, dia pegang dengan Allah. Dia lupa sama segala urusannya dalam pentadbiran Allah, dalam ilmu Allah. Dia lupa yang tu. Kita buatlah kat mana pun. Kena ingat, kena pegang yang tu. Jangan kita mati dalam keadaan syirik. Jangan mati dalam keadaan syirik. Betul doa wirid 10. Saya pernah bagikan sebelah Kedah ni dulu. Auradul Ashrah ni. Auradul Ashrah ni lepas asar, lepas subuh. Jangan tinggal. Saya baca sekali-sekali. Mana yang ada rakaman ni, insya-Allah nanti tolong bagi kat kawan-kawan. Saya baca sekali-sekali. Yang pertama tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Kedua, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانه كلي. كتيجا. سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحانه كلي. كم بعد. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحانه قال كلمة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة والمغفرة سبحانه قال Ke apa pula? Ke enam ke? Ke tujuh? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zaljaddi minkal jadad. Kemudian? Berapa tu? Ke lapan? Ke tujuh pula? بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كلمة لا إله إلا الله الملك الحق المبين بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسبله يوم تأخر لا إله إلا الله الواحد القهار
Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tiap-tiap satu baca 10. InsyaAllah berkah. InsyaAllah berkah. Hati kita jadi tenang. Allah selesaikan masalah kita. Allah bantu kita dalam segala hal. Allah buka segala pintu kebaikan atas kita. Masya Allah. Kita ada siapa lagi? Kita hanya ada Allah. Kita hanya ada Allah. Allah sekali-kali tidak akan tinggalkan kita. Tetapi kita sering meninggalkan hal Allah. Baik, tuan-tuan. Saya rasa cukuplah setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Ada beberapa perkara lagi kita tangguhkan insya-Allah. Tuan-tuan pun macam dah mati dah. Dan ini dia tak boleh lama-lama syaitan main. Jadi insyaAllah walaupun sikit tapi kita amalkan dia jadi besar. Pada manusia sikit tapi pada Allah dia besar. Pada manusia sikit kita memilih, kita lahirkan diri kita, dapat melahirkan diri kita generasi yang bertakwa pada Allah, besarlah pada Allah. Orang tak tengok, orang tengok ilmu kita, Allah tak tengok ilmu kita. Sebab buahnya adalah takwa. Buah dia. Bekal paling baik takwa. Allah tengok takwa kita. Manusia ni tengok usahnya. Dia tak tengok. Allah tengok kita. Allah pandang kita. Sejauh mana takut kita dengan Allah SWT. Jauh mana kita takut dengan Allah. Sebab itu insyaAllah jadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai insan pilihan. InsyaAllah hidup kita tenang. Macam mana lah pun, macam mana lah sekalipun, tetap tenang. Orang tanya dengan saya tentang ustaz, lah ni ekonomi jatuh, ustaz tak rasa seriau kan? Saya kan madrasah tak buat yuran kan? Yuran tak minta tiap bulan. Nak bagi-bagi tak bagi sudah. Orang tanya saya, ustaz, lah ekonomi jatuh ustaz. Ustaz tak seriau lah. Dia kata saya tak seriau sebab Allah tak jatuh, jatuh. Kalau Allah jatuh, saya seriau. Memang dari dulu tak dapat apa. Kita nak seriau lah, memang tak dapat. Kalau dulu dapat, lah tak dapat, saya lah. Dulu pun tak dapat. Nak saya Allah. Nama dah. Yang ni dah. Bila kita letak bergantungan kita terus dengan Allah. Kesemah-semah dengan kawan-kawan. Patut usah tak pun minta yuran. Tak ada benda kita nak risau. Kalau dulu saya letak dulu. Biasa orang bagi 200-200 orang tak bagi. Berkata tak dalam hati? Kata. Tapi memang dari dulu tak ada. Berkata dalam hati? Dulu pun tak ada, lah pun tak ada. Nak kata apa? Nak kata apa? Memang tak ada. Kalau dulu ada, tiba-tiba tak ada, katalah. Pasal apa tak ada? Dulu pun tak ada, lah pun tak ada. Fikir pula, pasal apa tak ada? Gila lah. Lah memang tak ada. Betul tak? Tenanglah hati. Jadi cari jalan tenang. Jangan cari jalan serabut. Cari jalan tenang. Jalan tenang apa? Serah dengan Allah. InsyaAllah. Contohnya, bagi satu jalan, bagi satu tip lah ni. Apa kalau nak buat apa-apa? Dengar kata kawan ada nak buat perusahaan ni lah. Apa semua kan? Satu lah.
Masuk kedai, buka kedai, sembahyang duha, dua rakaat. Di tengah-tengah kedai. Tuan-tuan, ni ada sahabat saya meninggal dunia dah. Dia meniaga nasi ayam, eh tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak nasi ayam dia satu hari? Ayam dia dia jual berapa agak-agak? Cuba teka, cuba teka. 5 saat daripada sekarang. 300 ekor, tuan-tuan. Saya pergi makan tuan kedai dia, tak sedap langsung. Tekak saya tuan-tuan tak boleh masuk, kira tak sedap. Tekak saya tak sedap, tekak orang lain tak tahu. Beratur tuan-tuan, 300 ekor. Kita kawan-kawan tanya, bang, pasal apa orang duk beratur bang? Kalau saya cakap mau beratur, kena makan kedai bang, tak sedap langsung, tak kena dengan tekak saya tuan-tuan. Saya ingat tadi kata, masa mula saya nak buka kedai, Ustaz kata semayang duha, tengah kedai. Sampai lah saya tak tinggal Ustaz. Setiap kali saya nak buka kedai, sebelum saya buka, saya akan semayang tengah kedai. Ini amalan saya Ustaz, daripada mula, dah 15 tahun tuan-tuan. Tapi meninggal dah. Anak-anak yang berubah. Bukannya semayang duha tu. Orang boleh berkata, wih, sebab semayang duha, wih. Dah, mula-mula lagi, belum buat kerja dunia, dia cari Allah dulu. Kunci datang situ. Belum apa-apa lagi, dia dah cari Allah dulu. Allah dulu. Ha? Yang gerak ke orang main beratur ni siapa dah? Dalam pekan tu bukan dia seorang menegak nasi ayam. Berlambak lagi. Macam-macam ayam ada. Ayam kukuih, ayam hainan, ayam tompiang, Korea Selatannya. Macam-macam ayam ada. Nasi ayam kampung, nasi ayam terjun ada. Pasal apa orang pergi dari dia? Dia cari Allah dulu. Itu yang pertama. Kedua, dia sedekah ya. Satu hari dia mai jumpa saya, Ustaz, Ustaz nak tak kitab Ibn Katsir? Harga kitab tu 2,000 tuan-tuan. Kita orang nak bagi kitab kau 2,000, takkan kita kata nak? Wih, malulah. Kita pun ada kemaluan. Malulah. Anak, ish, kalau abang nak bagi tak apa. Kitab tu mahal, 2,000, 2,000 setengah tak silap, tahun tu. Penuh, full juzuk. Dia sengat-sengat beli tuan-tuan, hantar di rumah. Ustaz baca kau, Ustaz tak baca, tak apa lah Ustaz, mudah jadi jarum. Ini nak cerita tentang hebatnya apabila kita hampir dengan Allah. Hebatnya, kita hampir dengan Allah. Allah tunjukkan akan kebesarannya dan diberikan kita karamah dunia dan akhirat. Namanya tak susah. Anak buat kilang ni, sebelum buka kilang, semayang dua dulu tengah kilang. Jangan semayang dua tengah jalan, mampui. Tengah jalan semayang, mampui. Bubuh dia kata Zora ya. Semayang tengah kedai. Allahu Akbar, minta dengan Allah sungguh-sungguh. Jangan melepaskan batuk di tangga. Ya? Kita tak buat yang tu. Di mana tempat kita cari makan, di situ kita kena buat. Mana tempat kita cari makan, situ kena buat. Guru saya pesan macam tu. Hang cari makan di mana? Di kedai. Semayang di kedai. Hang cari makan di mana? Di ladang. Semayang di ladang. Hang cari makan di mana? Semayang di situ. Semayang di situ. InsyaAllah. Hang lihat nanti akan kebesaran Allah dan pertolongan Allah. Allah. InsyaAllah cukuplah nak. Cukuplah. Apa dah separuh mati ya? Tadi nak mati, ni dah separuh. Baik, setakat ni tolong doakan musafir saya balik ke rumah dalam keadaan selamat.
InsyaAllah ada ada ketentuan Allah. Kita jumpa bulan 8. Dan sekali lagi, takut saya lupa, kok teringat, kok ada masa lapang, saya jemput jamaah-jamaah semua hadir di walimah ta'urus anak saya pada 9 hari bulan 7. Kalau turun di Korumpu, singgah. Turun-turun Korumpu, singgah. Jangan makan tempat lain. Makan kat tempat kami. Buang-buang duit buat apa? Makan kat nasi kandang apa semua. Singgah, makan dah. Kenyang pun, turun jalan balik. InsyaAllah. 9 hari bulan 7, hari ingat. Hari ingat. InsyaAllah, mai. Dan lebih tersebut, insyaAllah. Dan ini kawan-kawan semua. Ustaz ni cakap dalam kuliah apa semua, orang dengar Ustaz ramai, tak apa, lagi ramai, lagi bagi. Tak cukup Ustaz, ayam sejuk lah. Hang haban hang, ayam sejuk lah, nampak macam mana, rezeki ayam sejuk lah. Tapi insyaAllah tuan-tuan, kita masak sendiri, tak cukup kita masak lagi, tak cukup kita masak lagi. Jangan risau, rezeki daripada Allah. Kita masih lagi buat cara-cara kekeluargaan. Seorang sakit, masak-masak, betul-betul, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya nikahkan anak saya 4 orang. Masih lagi kita royong tuan-tuan. Buat macam kampung-kampung dulu. Besok nak kenduri malam ni, kita masak-masak, makan sup apa semua. Masya Allah. Masya Allah. Siang-siang kita baca lah maulid diba'i apa semua. Ramai-ramai. Masih seronok lagi lah. Alhamdulillah. Main lah. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau ada kesempatan, tak ada, tak apa. Jangan risau, saya tak ada kesempatan. Ustaz, hari tarikh itu saya yang nikah. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Tak apa lah, sama-sama nak nikah. Jadi itulah. Ada orang tanya saya, Ustaz, anak-anak Ustaz muda lagi nikah tak? Di antara perkara yang sunat disegerakan, apa dah? Ada hutang, mampu bayar jenazah di rumah, segerakan. Anak perempuan yang cukup umur, nikahkan. Nikahnya. Ayah nak nikah ni umur dia 19. Tu pun sampai 7 orang minta. Minta anak, minta dengan pak-pak sekali. Baik, insyaAllah. Takkan ni, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Muhyil Mauta, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sahihkan akidah kami ya Allah, benarkan Islam kami ya Allah, benarkan iman kami ya Allah, barakahkan kehidupan kami ya Allah, barakahkan isteri dan anak-anak kami ya Allah, perbetulkan kesilapan dan kesalahan kami ya Allah, barakahkan harta kami dan usaha ikhtiar kami ya Allah, barakahkan ya Allah restoran di klinik ini ya Arhamar Rahimin, selesaikan masalah kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, tingkatkan yakin kami ya Allah, tingkatkan tawakal kami ke hadrahmu ya Allah, tingkatkan iman kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin, selamatkan kami dunia dan akhirat ya Allah, sihatkan tubuh badan kami zahir dan batin ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma ya Allah, kami berlindung dengan engkau ya Allah daripada kejahatan akhlak dan amal dan kejahatan hawa nafsu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz. Banyak benda yang terlalu banyak lah yang kita dapat pada malam ni, satu perkongsian yang lain daripada yang lain, yang tidak Ustaz bawa pun dalam masjid, tapi Ustaz bawa kat sini hari ni. Alhamdulillah, syukur betul. Jadi tuan-tuan, malam ni kita ada sedikit jamuan yang di